IHSG anjlok, main kripto serem. Mau untung dari investasi di tahun 2023 gimana caranya ya? Yuk gue kasih tahu produk yang punya potensi kenaikan yang signifikan di tahun 2023 nih. Ada yang bisa tebak? RDPT atau reksadana pendapatan tetap punya potensi kenaikan yang cukup baik di tahun 2023 ini. Kok bisa? Nah, jawabannya bakal gue bagi jadi 3 bagian. Yang pertamanya itu dari pengertian dari RDPT sendiri atau reksadana pendapatan tetap. Terus yang kedua itu dari kondisi market di Indonesia sendiri. Yang ketiga itu dari cara kalian milih produk yang benar itu kayak gimana. Pertama-tama kalian harus tahu dulu nih isi dari reksadana pendapatan tetap sendiri. Reksadana ini punya aset alokasi investasinya 80% di dalam obligasi atau surat utang. Untuk tingkat resikonya itu moderat dan cocok banget buat jangka waktu investasi 1-3 tahun. Potensi keuntungan dari RDPT sendiri dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Jika suku bunga bank naik, RDPT berpotensi mengalami penurunan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika suku bunga bank turun, RDPT berpotensi mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh adanya yield obligasi. Atau secara singkatnya, rata-rata return per tahun yang kalian terima dari kalian pas beli obligasinya sampai obligasinya jatuh tempo. Nah, baru-baru ini Bank Indonesia ngumumin bahwa suku bunganya itu bakalan stay di 5,75%. Bahkan kecil kemungkinannya buat Bank Indonesia bakalan naikin lagi suku bunganya. Dan besar kemungkinannya buat Bank Indonesia nurunin suku bunga acuannya. Tiga poin yang bakal mempengaruhinya adalah yang pertama inflasi yang rendah, yang kedua perekonomian Indonesia yang bertumbuh dengan kuat, yang ketiga nilai rupiah yang menguat. Terus RDPT seperti apa yang keuntungannya bisa maksimal? Nah, RDPT yang alokasi investasinya pada obligasi jangka panjang atau obligasi yang di atas 5 tahun. Nah, ini contoh-contohnya. Selendra Fixed Income, Ispring IDR Fixed Income, Principal ITB Niaga, dan masih banyak lagi. Nah, untuk ceknya, kita lihat salah satu produknya ini, ada Selendra Fixed Income misalkan. Pertama, kalian bisa cek di Fun Fact Sheet-nya produk di aplikasi Tanam Duit. Klik informasi produk, lalu klik Fun Fact Sheet. Lalu selanjutnya, kalian bisa cek dari top 10 holdings-nya di sebelah sini. Ada tulisan FR0071, FR0073. Nah, FR ini adalah produk SBN ya, atau surat berharga negara. Terus setelah itu, kalian bisa search di Google. Contoh dari FR0073 ini merupakan obligasi apa nih? Nah, ini merupakan obligasi negara dengan tempo 16 tahun. Artinya, obligasi ini adalah obligasi jangka panjang yang diuntungkan karena turunnya suku bunga. Gimana? Menarik kan? Yuk investasi reksadana di aplikasi Tanam Duit.